Hello gengs, berjumpa lagi dengan Spasi. Nah, kali ini Spasi akan membahas 7 pemain yang suka memamerkan skillnya saat bertanding. Yuk kita simak selengkapnya gengs. Yang pertama, Neymar da Silva. Datang dari Santos pada 2013 ke Barcelona, ciri khas menggocek bola sudah lekat pada dirinya. Bagi pencinta sepak bola, permainannya sangat menghibur hingga mereka tidak menyesal membeli tiket pertandingan. Namun faktanya bagi pertahanan lawan, permainannya itu sangat mengesalkan. Dan sekarang Neymar bermain bersama Paris Saint-Germain di Liga Prancis. Yang kedua, Lionel Messi. Selain Neymar, mantan rekan setimnya di Barcelona, Lionel Messi juga sering kali memamerkan skillnya saat bertanding. Namun berbeda dengan Neymar, aksi Messi lebih direct atau langsung, karena permainannya langsung menuju ke pertahanan lawan. Magis Messi seakan melihat bola melekat erat pada kakinya, dan kerap lini belakang lawan tertipu dengan gerakan-gerakan yang dilakukannya. Yang ketiga, Robinho. Jauh sebelum Neymar bermain, ada pemain Brasil bernama Robson de Souza atau Robinho yang memukau banyak pencinta sepak bola dengan aksinya saat mendribel bola melewati lawan. Robinho memulai karir profesional di Santos dan melanjutkan karirnya di Eropa pada tahun 2005. Robinho bermain untuk Real Madrid, Manchester City, dan AC Milan sebelum akhirnya ke Guangzhou Evergrande dan kembali ke Brasil bersama Atletico Mineiro. Yang keempat, Ronaldinho. Selain Robinho dan Neymar, ada pemain Brasil yang sering memamerkan skill individualnya, yakni Ronaldo de Assis Moreira atau biasa disapa dengan Ronaldinho. Ia merupakan salah satu ikon sepak bola dunia dan Brasil. Aksi Ronaldinho memukau dunia saat ia bermain untuk Barcelona pada kurun waktu 2003-2008. Peraih Ballon d'Or 2005 itu selalu punya ciri khas tersendiri untuk memukau fans dan melewati lawan, atau bahkan mencetak gol dengan indah. Yang kelima, Rene Higuita. Siapa bilang pamer skill hanya bisa dilakukan pemain aktif bermain di lapangan? Kiper pun bisa melakukannya, dan butuh melihat jauh di era 90 hingga 2000-an untuk melihat aksi Rene Higuita. Ia mendapatkan julukan El Loco atau si gila karena permainannya yang eksentrik. Sebagai kiper, permainan Higuita sangat berani dan juga berisiko besar. Ia kerap menjadi sweeper meninggalkan jauh gawangnya dan mendribel bola di kotak penalti lawan. Bahkan ia pun pernah melakukan penyelamatan dengan tendangan kalajengking yang sangat legendaris. Yang keenam, Thierry Henry. Pemain Brasil bukan satu-satunya yang diberkahi kemampuan hebat dalam menyihir para fans dan pemain lawan. Di Eropa juga tidak kalah jagonya karena memiliki Thierry Henry. Legenda Arsenal ini merupakan striker yang biasa beroperasi di sisi kiri serangan. Pria asal Prancis ini punya 1001 trik untuk melewati lawan-lawannya, entah dengan kecepatannya berakselerasi atau mendribel bola melewati lawan. Yang ketujuh, Cristiano Ronaldo. Selain Prancis, Portugal juga melahirkan pemain bintang yang hebat. Portugal juga kerap disebut-sebut sebagai Brasilnya Eropa karena memiliki pemain yang juga memiliki skill mumpuni dalam mendribel bola. Beberapa pemain populer yang dimilikinya seperti Luis Figo, Rui Costa, dan Eusebio. Namun regenerasi itu tidak berhenti di masa lalu karena Portugal kini memiliki Cristiano Ronaldo. Mega bintang Real Madrid ini punya segudang trik dalam melewati lawannya. Nah, itulah tadi gengs, 7 pemain yang suka memamerkan skillnya di atas lapangan. Gimana gengs, seru kan? Tonton terus video dari Spasi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you gengs.